Yo, halo youtubers semuanya, apa kabarnya? Kali ini saya sudah di tempat karantina ya, tepatnya di daerah Daegu Sotegu. Ini apa tempat khusus untuk isolasi semasa ada COVID-19. Jadi kemarin saya habis cuti ke Indonesia 1 bulan dan saya sudah kembali. Tepatnya tadi pagi sudah sampai Incheon dan sekarang sudah tepat di sini, sudah sampai di sini ya. Dan sebetulnya ini sempat apa ya? Problem juga sih tadi. Soalnya pas waktu saya ngirim lewat email itu saya menyantumkan alamat pabrik. Jadi di situ pabrik punya Gisusa itu tidak memenuhi persyaratan untuk tempat isolasi diri selama 14 hari. Jadi dipindah alamatnya. Dan ini pun yang mencarikan antara kerja sama apa ya bos saya atau John Mu dan pihak Korea. Jadi kalau daerah Daegu mungkin di sini tempatnya untuk isolasi diri. Dan cukup nyaman sih. Ada televisi dan mungkin kalian bisa lihat ya. Ya ini depannya ada balkonnya juga ini. Bisa melihat pemandangan di luar. Ada teman-teman itu ya. Dan mungkin ada ini lemari untuk pakaian, disediakan air dan peralatan mandi termasuk tisu, tempat sampah, dan ini kasurnya ya. Dan tadi sempat suruh ngisi ini form ini ya, dan ini anjurannya selama 2 hari harus cek suhu badan, ada masker, sterilizer, dan apa lagi ya? Ini ada ikon untuk pendingin ruangan ya. Mungkin gambarnya cukup luas juga ya. Di sini kalau mau berolahraga juga bisa ini. Ada televisinya juga. Dan untuk kamar mandinya ini semua difasilitasi ya. Jadi tadi dikasih ini apa peralatan untuk mandi ya. Dan itu pakainya shower. Dan ini juga ada toiletnya, bisnya duduk, walaupun saya sebetulnya nggak suka ya kalau toilet duduk gini. Lebih suka jongkok ya, ya seperti inilah, tapi lumayan sih, daripada motel yang mungkin kecil ya. Yang paling saya suka ini ketika nanti sebelum ditunggu. Jadi kalau pagi hari itu bisa melihat matahari terbenam di sana ya. Lihat bisa dari luar dan itu bisa untuk berjemur. Asia. Ya, seperti itu ya. Untuk hari pertama, ya kita harus melaksanakan peraturan yang ada aja. Terus gitu ya. Dan di sini pun nanti akan dikasih makan karena itu masih
biaya sih. Jadi keseluruhan untuk 2 minggu atau 14 hari itu kata sekuritasnya tadi 1.400.000 pun. Tapi dapat makan dan kamar luas, nggak perlu kita cari apa, nggak ada buat jenggem gitu kan. Jadi kalau di sini kalau mau ngontrak itu atau mau ngekos harus ada uang jaminan gitu. Kalau ini kalau untuk tempat karantina jadi nggak usah ada jaminan, yang penting ada penanggung jawab yaitu pabrik atau bos gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan infonya untuk para TKI yang habis cuti ya. Jadi kalian nggak usah takut untuk dideportasi atau mungkin dikembalikan ya. Kalian punya, kalau peti yang resmi kalian punya bos dan kalian pun punya kontrak gitu. Jadi di sini itu ada hati untuk nggak sembarangan apa ya memutus kontrak atau langsung mengembalikan gitu aja. Jadi mesti pasti diusahakan. Jadi itu aja mungkin dari saya untuk mau istirahat hari pertama dan tetap semangat. Semoga nanti hasilnya fit ya. Semoga bisa bekerja kembali seperti semula. Just sweet. See you and thank you. Bye bye.